Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul iman, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, kita masih pada peristiwa perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, bahwa setiap peristiwa-peristiwa besar itu Allah akan menunjukkan kebesarannya, menunjukkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Perang Uhud yang dahsyat, Allah menampakkan tokoh-tokoh orang munafik yang menjadi penyebab kehancuran tentara Islam, sehingga 70 sahabat Nabi syahid terbunuh di perang Uhud itu. Peristiwa kedua adalah bahwa sekecil apapun pengkhianatan kepada Rasulullah, pengkhianatan terhadap perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan berakibat fatal. Yang ketiga, peristiwa Uhud menjadi pelajaran berharga bahwa kita harus waspada setiap kali dalam perjuangan itu akan ada kekuatan setan yang membelokkan niat dan tujuan kita di dalam perjuangan itu, sehingga tentara Islam yang semula 100% niat lillahi ta'ala, berjuang karena Allah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika 50 pasukan pemanah di atas Jabal Rumat tergoda oleh harta dan wanita, niat masih tetap lillahi ta'ala, tapi kemasukan kepentingan niat yang lain, yaitu ingin memperoleh harta dan wanita, dan itu akibatnya sangat fatal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa anna hadza sirati mustaqim, bahwa sesungguhnya ini, Islam ini adalah jalanku. Kalau kita pengikut Rasulullah SAW, pengikut Muhammad, maka Islam itu adalah jalan kita, jalan di dalam mencari nafkah, jalan di dalam beribadah, jalan
dalam bermasyarakat, jalan di dalam berkeluarga, dan bahkan untuk yang lain-lainnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalanku itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Karena kalau engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum an sabili, maka kamu akan terpecah-pecah dari jalan Allah. Inilah yang sekarang terjadi, dan nasib umat Islam khususnya Indonesia, dunia pada umumnya. Jumlah kita cukup besar, tetapi karena kepentingan, perjuangan kita sudah belok dari tujuan semula, maka kita tercabik-cabik dan terpecah belah, sehingga dikuasai oleh musuh-musuh kita. Peristiwa ini semuanya terekam di dalam perang Uhud di tahun ketiga Hijriah yang dahsyat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat satu persatu sekarang. Munafik. Apakah munafik itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Muhammad, jika datang kepadamu orang-orang munafik itu, maka dia akan mengatakan, engkau adalah Rasul Allah. Tapi ditutup oleh Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu adalah pendusta. Jadi dusta itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan bahkan bermuka dua, berwajah dua. Ketika ketemu dengan kita, dia menjadi kiai. Tapi saat jauh dengan kita, dia menjadi perampok. Ketemu dengan umat Islam, dia menjadi Islam. Tapi saat pisah dengan kita, mereka menjadi Yahudi. Itu semua orang munafik, berwajah banyak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan mereka itu ketika berkumpul bertemu dengan orang yang beriman, dia mengatakan, kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berpaling berkumpul dengan setan-setan mereka, kelompok-kelompok mereka, mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama Anda juga, tadi kami hanya bermain-main saja. Jadi berkumpul dengan orang Islam, bahkan ke masjid, bahkan sholat ketika butuh umat Islam. Tapi saat tidak diperlukan lagi, dia berkumpul dengan Yahudi dan menjadi Yahudi, menjadi musuh kita. Ketika kumpul dengan komunis pun, dia menjadi komunis. Jadi hari ini A, besok B, hari ini merah, besok putih, dan seterusnya. Itu orang-orang munafik. Di dalam sholat misalnya, orang-orang munafik itu tidak kamu ilah sholat di kamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika sholat, dia sholat, tapi kusala. Sholatnya malas. Malas semaunya sendiri, sakar pediwi, asal-asalan saja. Itu ciri munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri sholat, sholatnya pun main-main saja.
dikerjakan dengan malas-malas, tidak seperti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alamatul munafiqi salatun." Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Pembohong. Kalau istilah dia paling pandai membuat berita-berita dusta. Itu munafik. Saksikan bagaimana kebenaran menjadi salah, kebenaran menjadi kalah karena kekuatan hoax-hoax ini. Kedustaan-kedustaan yang didukung oleh kekuasaan. Idza hadatsa kadzaba. Dan itu ciri orang munafik yang paling utama, pendusta. Dan yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mendustainya, mengingkarinya. Dia bersumpah, tapi sumpahnya dia langgar sendiri. Akhlafa, mengingkari sumpah dan janjinya. Dan yang ketiga adalah wa idza tumina khana, ketika dia dipercayai, dia khianat. Ciri orang-orang munafik yang digambarkan Rasulullah SAW cukuplah mewakili dari potret orang-orang munafik yang sangat berbahaya, karena kalau berbicara ia dusta, kalau dia berjanji dia mengingkarinya, dan ketika diberi amanah dia khianat mendustainya. Ini berbahaya sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang munafik itu adalah orang Islam. Orang Islam. Kalau dia tidak Islam, kafir namanya. Tapi dia Muslim. Hanya di bibirnya dia mengatakan Islam, tapi hatinya dia menjadi musuh. Zahirnya yang luar kelihatan Islam, tapi dalamnya mendidih, berkolak menjadi orang-orang Yahudi dan musuh kita yang pengis dan kejam terhadap sesama umat Islam. Itu ciri-ciri munafik. Dan itu tergambar bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul saat diputuskan dalam musyawarah, dan dia ikut memutuskan, Rasul yang memimpin sidang, yang memimpin musyawarah saat itu, diputuskan tentara Islam akan menjemput musuh di medan Uhud. Tapi keputusan itu kemudian dimentahkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, provokasi gencar, menyebarkan provokasi dan bazar-bazarnya, sehingga tentara Islam terpengaruh sebagian. 300 pasukan Islam batal ikut perang karena terprovokasi oleh orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu yang terjadi, dan itu pelajaran berharga. Maka istilahnya orang-orang munafik itulah musuh di dalam selimut, menggunting kita dari dalam. Zahirnya, kelihatannya Allah baik-baik saja, teman kita, tapi sesungguhnya dia menyulitkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu pelajaran berharga. Satu di antaranya memunculkan orang-orang munafik. Dan itu kita tengok sekarang di negeri kita, masyarakat kita, kehancuran umat Islam Indonesia karena munculnya orang-orang munafik ini. Munculnya orang-orang munafik ini. Sehingga menjual Islam dengan harga yang murah untuk kepentingan perut, kepentingan kelompok, dan kepentingan pribadinya. Ini orang munafik. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah
Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.